Oke, teman-teman, hari ini kita akan review Gundam SDSS yang seri nomor 17 ya. Sebelumnya kita akan review boxnya dulu ya. Untuk tampilan depannya seperti ini. Ini ada gambar Gundamnya, kemudian lambang SDSS-nya. Lalu untuk merek ini Bandai. Untuk basic Gundamnya dia Talgis ya. Kemudian untuk nama karakternya dia Xiao Yuan. Lalu untuk bagian sampingnya seperti ini. Sampingnya lagi seperti ini. Ini ada nomor serinya, nomor 17. Kemudian sampingnya lagi ini ada beberapa action-actionnya. Yang sampingnya lagi ini sama. Oke, langsung aja kita akan unboxing Gundamnya ya. Ini untuk partnya. Untuk warna clearnya ini warna orange. Lalu stikernya ini ada. Kemudian ada warna putih juga. Ini ada warna gold dan hitam. Kemudian untuk part yang terakhir ini warna hitam sama putih ya. Lalu ini ada manual booknya. Untuk tampilan manual booknya seperti ini. Ini seperti biasa. Ada cara untuk merakitnya. Ini simple ya, gak terlalu banyak. Kemudian untuk dibaliknya ini ada beberapa tips untuk menggabungkan Gundam dengan seri yang lainnya ya. Kemudian ini ada mini komiknya. Lalu ini ada beberapa informasi tentang Gundamnya. Oke, langsung aja kita akan rakit Gundamnya ya. Teman-teman, ini untuk Gundamnya udah beres dirakit dan tampilannya seperti ini. Ini untuk bagian depannya, kemudian bagian sampingnya seperti ini. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini, dan sampingnya lagi seperti ini ya. Kemudian untuk artikulasi, kita mulai dari kepalanya dulu. Ini nggak bisa diputar ya, karena ini nanti kepentok dari ininya ya, yang bagian belakang. Kemudian untuk ke atasnya seperti ini. Lalu ke bawahnya mentok juga ya. Kemudian untuk bagian lengan, ini bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian lengan bawahnya, ini juga bisa diputar. Tapi artikulasi ke kanan dan ke kirinya cuman sedikit ya. Untuk jari-jarinya ini nggak ada artikulasi. Cuman bisa diputar aja.
Lalu kemudian untuk bagian pinggangnya, ini bisa diputar 360 derajat. Kemudian untuk bagian kaki, untuk split ini mentok ya, sampai sini. Kemudian untuk kakinya ditekuk ini bisa, mentok juga sampai sini. Jadi kepentok sama waistnya. Kemudian untuk bagian telapak kaki ini bisa diputar. Untuk ke atas ke bawahnya ini mentok juga ya. Kemudian untuk aksesorisnya, ini cuma dikasih 2. Jadi yang pertama itu ini bagian shieldnya ya. Ini bagian shieldnya seperti ini. Warnanya clear sama dope. Kemudian satu lagi ini bagian senjatanya ya. Lalu yang terakhir ini dikasih memori, dan device-nya ini ada di senjatanya yang ini ya. Nanti dipasang di sini aja. Kemudian untuk yang seri ini bisa digabung dengan yang Xiaodun, yaitu senjatanya yang ini. Nanti ini bisa dikombinasikan ya di bagian lengan yang kirinya atau yang kanan. Pokoknya nanti ini bisa dipasang dua-duanya di bagian bahu kanan dan kiri. Kemudian ini ada satu lagi yang terlewat. Jadi untuk yang seri nomor 17 ini bisa dua mode juga. Jadi mode pertama itu seperti ini. Jadi di bagian kepalanya ini memakai topeng. Kemudian kalau yang mode keduanya ini topengnya bisa dilepas ya. Nah seperti ini. Jadi nanti kalian bisa pilih bebas yang mana aja, mau yang pakai topeng atau yang gak pakai topeng. Teman-teman, mungkin cukup sekian untuk review Gundam hari ini. Karena kebanyakan ini juga sama ya sama yang seri yang sebelumnya. Jadi untuk keseluruhannya ini udah bagus banget. Dari artikulasi, kemudian warna juga udah bagus banget. Kalau untuk bahan juga ini jangan ditanya ya, kalau merek Bandai itu bahannya kualitasnya bagus banget. Oke, untuk teman-teman yang udah menyaksikan video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar lebih semangat lagi untuk review Gundam berikutnya. Oke, terima kasih.